Petugas gabungan Polri jeung TNI bentrok jeung salah saurang pendukung calon gubernur tur calon wakil gubernur Jawa Barat di Cimahi. Ngan hadena petugas gabungan anu diwewegan ku pakakas lengkap mampu ngungkulan ricuhan massa anu anarkis. Eta hal teh karandapan dina simulasi pengamanan Pilkada tahun 2018. Mengrebu-rebu petugas gabungan Polda Jawa Barat jeung TNI nyorang simulasi pengamanan Pilkada Kalawan Walatra tahun 2018 di lapang Brigif 2 Kujang, Kota Cimahi, sawatara poe katompernakeun. Eta simulasi teh dilakonan keur nitenan kasayagaan petugas rebah nyinglar di ceuan salila prak-prakan Pilkada tahun 2018. Irwasum Polri anu nitenan eta prak-prakan simulasi ngeceskeun dirina bakal laporan ngeunaan eta kagiatan ka Kapolri, Polda Jawa Barat, TNI sarta pamarentahan anu sayaga ngokolakeun Pilkada Kalawan Walatra tahun 2018. Tentang persiapan Polda Jawa Barat beserta mitra kerjanya yaitu TNI, pemerintah daerah juga masyarakat Jawa Barat telah siap menyelenggarakan pesta demokrasi. Lianti simulasi unjuk rasa, kepolisian OG bakal nyinglar lampah terorisme serta lampah kriminal sejenal salila prak-prakan Pilkada Kalawan Walatra tahun 2018 di Paju. Kukituna sakumna petugas ditataharkeun luyuk kana keahlianana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.